Halo guys, kalau kita terakhir ngomong secara keyframe ya. Sebelumnya pertama kali saya tahu bahwa publik-publik ini bisa diperbesar, bisa dikecilkan dengan kondisi tes. Bisa diperbesar dan diperkecil ya. Pilihan kamera, dulu kamera yang sebesar apapun filmnya tetap seperti itu karena kembar tidak matahari. Kalau matahari sampai tahu pencahayaan, kita bisa mengatur besarnya dan mengaturnya di bagian seperti ini. Kita bisa buat ini seperti ini. Any spot kamu bisa terlihat sini dan terakhir ini tidak terlalu sulit. Ini pertama animasikan terus perhatikan masalah kamera. Kamera ini kalian harus buatkan khusus empty ya, biar kamera ini terpilih terus pada MP tersebut. Karena pada keyframe kamera itu akan tidak terlalu bagus. Nah, setelah selanjutnya kita akan melihat keyframe ya. Cara mengkeyframe-nya kamera sekarang yang dikasih di 0, di titik 0 di timeline-nya kita i di sini, kita bisa memuncul location, rotasi, atau skala kita langsung dulu ini rot, root scale, large root scale, root yang kita mau repot maksudnya root, large scale yang lain yang saya belum pernah coba. Jadi kita ganti di sini pertama ini pertama dan belum kita membuat kamera ini dengan detiknya perlu detiknya perubahannya ke potensi seperti kunci lagi gambarnya akan berlangsung sama tidak pilihan secara utuh so, dia cepat di bagian akhir atau dia akan cepat di bagian awal. Jadi untuk mengkali itu menggunakan MP tadi. Jadi seperti biasa kita ada itu seperti cara mata ya di bagian rantai ini kita cek konstan yang satu itu anti lap anti satu anti satu ini anti ada dua yang
ditutupkan agar kamera ini melihat ke bagian intinya. X, Y, Z, ini sudah ya, sudah mulus. Jadi kita tidak lagi menggunakan kamera untuk bergerak sendiri. Jadi kita ini adalah sesuatu yang nanti kita harus tentukan nanti kemana pun kita ingin melihat. Contohnya, misalnya, bisa menggunakan nanti. Nah, kita hapus dulu keyframe untuk menghapus keyframe dengan benar-benar bisa langsung semuanya. Di bagian sini langsung ke keyframes, kalau sudah putih semuanya dulu sudah terhapus. Kita ambil dulu keyframe masih hijau, kita cari keyframe kita di atas harus kelihatan. Oke, ikut 9 yang 9 saja seperti ini. Jadi harus mengatur intinya di bagian orang ini karena objeknya ada di situ. Makin dalam itu ya di tengah terus ya disini kameranya bisa kunci shot snap frame 80 ini cuma detik dalam frame itu bisa bisa 5 frame per detik atau 10 frame per detik. Itu sangat sangat membutuhkan rendering yang sangat lama, 10 frame per detik tapi hanya 32 atau 3 atau 5 per detik mungkin sedikit terlalu. Kenapa ini begini? Kita harus tidur kuat. Ini punya kelemahan. Ini kita bisa langsung kembali. Kita bisa disini. Kan tadi kan? Ini sini. Oh iya. Loh. Ini sini. Kita ini sini. Kita dulu sekali potong kamera dengan menghidupkan keyframe film di fusion ini. Saya mau